Gambar 18. Yesus menyiksa. Yesus halajur sipan tentang dia beci menampa dosa. Yesus melajar mengenai hatala, tentang ia hawang mangat ulun patuh umbah hatala. Tuhan Yesus memarah akan ulun are, bahwa ulun kelunen tepuna berdosa. Tapi luse basingi palus menawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus imukul, luca tentang ihalalea. Tuhan Yesus dia melawan. Narai mana? Gaben Tuhan Yesus rela kapehe kilaujie dengan maksud supaya menanggung hukuman dosan ulun are. Gambar 17. Yesus inyampalaki. Tuhan Yesus dia inyiksa bewe. Tuhan Yesus imaku nanggu kayu sampalaki, yete inyampalaki. Tapi hatala memara bahwa pempate Tuhan Yesus te puna korban gawen dosan ita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa pahari tentang dosa haingkukea, sehingga ia matei. Amun ita mengaku dosan ita tentang percaya umba Tuhan Yesus, ita inyalamat. Kalian pahari hawang percaya tentang berterima kasih umba Tuhan Yesus ije jari menanggung hukuman dosa pahari. Gambar hanya belas. Belum haluli. Limbah Tuhan Yesus matei inyampalaki. Murid-murid Tuhan Yesus mengubur hatun Tuhan Yesus nanggu suang kuburan bukit batu. Palus tunggang kubur te inutup hapan batu hae. Telu andau ketahi Maria palus kare kawal menyengau kubur. Tapi Tuhan Yesus hiam. Ije tege baya malaikat. Kuan malaikat te Tuhan Yesus hiam nanggu situ. Yesus jadi belum haluli. Sampai ketika tuh Yesus tatap belum. Amun ita berdoa akai, Tuhan Yesus mehening doa ita palus mempahayak pambelum ita. Gambar 13. Thomas. Limbah Tuhan Yesus belum barmarak ulun matei, are ulun manggite iye tentang bapandar umbaye. Limbah te ice beti murid ije begare Thomas hiam atun metu Tuhan Yesus memara arepa, sehingga ia dia percaya bahwa Yesus jadi belum haluli. Palus Thomas bapander, sajeham yaku menggite himang awan paku nanggo lenge yaku dia percaya bahwa ia jadi belum. Limbah je Tuhan Yesus dumah menyunda Thomas tentang memara awan himang. Thomas percaya bahwa Yesus jari belum haluli gawin ia jari menggite. Tapi Tuhan Yesus berharap mangat ita percaya umba ia, walaupun ita jeham menggite ia menumun penggite aingku kepai. Gambar 20. Mandai. Epat puluh andau limbah Tuhan Yesus belum, ia menyandang kare murid akan ice ukan. Kuan Yesus, sampai ketika yaku hakuet akan surga, limbah yaku hakuet ikam harus memara yaku akan ulunare. Mara bahwa yaku beci inyampalaki akan menanggung hukuman dusan kalunen. Tuntang setiap ulun ije percaya umba yaku dusai ampun. Harian ia tahu melai umba yaku nanggu surga. Palus murid-murid menggite Tuhan Yesus takakat akan surga. Limbah jie dua malaikat dumah palus bepander umba murid-murid Tuhan Yesus nanggu ice ketika jeham Tuhan Yesus akan mengangkat ulun are ji percaya nanggu iye buli akan surga. Hawangkah pahari umba Tuhan Yesus mengat jeham tahu akan surga? Gambar 20C.
Sampalaki. Sampalaki mengarendeng ita akan kasayang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia berdosa. Manyau kalie ia rela ingapehe tuntang matei inyang palaki akan menanggung dusan ita, dusan pahari, palur dusang kukia. Lima matei Tuhan Yesus belum haluli palus melai nangguh surga. Oyah tu ia selalu bersedia menduhup ulun jipercaya umba ia. Jaka ita mengaku dosa tuntang percaya umba Tuhan Yesus, maka dosan ita imparasi. Kere ita tau melai umba hatala nangguh surga. Gambar 22, dua jalan. Tuhan Yesus mengetahuan bahwa tege dua jalan. Jalan iji hae tentang jalan iji sepit. Setiap ulun bara iye lahir jari nangguh jalan iji hae. Jalan jahe te menuju hukuman suang apui iji dia tau imbelep. Amun iji beti ulun percaya umba Tuhan Yesus tentang patut umba perintah iye pindah bara jalan iji hae akan jalan iji sepit. Jalan iji sepit menitu pambelum umba hatala nangguh surga. Hawangkah pahari percaya umba Tuhan Yesus tentang menanyung nangguh jalan iji sepit? Jaka pahari hawang mara akan Tuhan Yesus kilato. Tuhan Yesus, yaku mengaku bahwa yaku berdosa. Yaku percaya bahwa Tuhan Yesus matei inyam pelaki mangat menanggung hukuman dosangku. Tuhan ngampun yaku tentang ngabuah pembelumku. Yaku hawang melai umba hatala. Terima kasih Yesus. Amin. Jaka pahari bujur-bujur bapandir kilau jie umba Tuhan Yesus, pahari menjari nyanak hatala, tuntang hatala menjari yapang pahari.